السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم يا عليم، علمنا من علمك ما ترضى به عنا، وحققنا بحقائق العلم، فيا رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم وبذلوه لأهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه، ومن شغله هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أودية النار أهلكه، وأي أودية النار عذبه. Kita masih lagi membaca berkenaan dengan kelebihan bertawakul ataupun bertawakal kepada Allah. Salah satu di antara amalan hati, seperti mana tangan ada kerja buat dia, menumbuk, menikam, menepis. Kaki ada kerja buat dia. Mata, telinga ada kerja buat dia. Hati juga ada kerja buat dia. Sebab itulah ilmu tasawuf ini sebenarnya ialah ilmu untuk menjaga hati kita, supaya hati kita betul dan buat seperti mana yang Allah Ta'ala nak. Hati manusia ni berada dalam tangan Allah. Seperti mana yang biasa kita sebut berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha. Di antara doa yang paling banyak, paling acap Nabi SAW berdoa dengannya ialah: Ya mukhallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Apabila Nabi SAW mengulang-ulang kali doa ini, acak kali, lalu Ummi Salamah kata, Ya Rasulullah, atakhafu alayna. Rasulullah berdoa acak-acak kali doa ini supaya Tuhan tetap hati kami, tidak jadi balik air. Rasulullah takut kami ni balik air ke? Tentulah Nabi SAW bila Nabi minta supaya hati ni tetap molek, bukan sekadar Nabi minta ke Nabi, Nabi mestilah tetap molek hati Nabi, dia maksum. Sebab itu dipahami Nabi minta ni bagi orang lain, bagi umat dia, bagi sahabat-sahabat dia. Misalnya kata Rasulullah minta hati ni supaya tetap ni, Rasulullah takut kami balik air ke? Nabi kata na'am, ya, takut balik air. Sahabat Nabi yang hidup sekali dengan Nabi pun Nabi takut balik air. Apatah lagi yang jauh dengan Nabi SAW macam kita hari ni. Nabi kata, wa kaifa la akhaf, fa innal qalba fi asbi'aini baina asabi'illah. Bagaimana aku tidak takut
hati seorang hamba tu berada pada dua jari di antara jari-jari Allah. Ini bahasa kinayah menurut pandangan ulama khalaf. Itu nak rakyat senangnya. Hati ni macam kita lah. Seperti saya sebut sama. Bila kita bila nak sebut benda-benda senang, kita sebut dengan bahasa kinayah. Umpama contohnya kita kata, aku kalau gocoh dengan mu sebelah tangan je. Tangan gocoh tu dua belah tangan juga. Tapi nak rakyat sebelah tangan, maknanya senang je. Ataupun kita kata, aku kalau lawang pepong dengan mu ni kejar mata je. Tangan lawang mata buka juga. Tapi nak rakyat senang. Senang untuk mengalahkan. Kata ulama khalaf, hati ni mak Nabi kata berada di, pada dua jari di antara jari Allah ni, mana senang bagi Allah. Insya'aqamah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala beri hati ni tetap di jalan yang betul sampai ke dia mati. Wa insya'azallah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala beri gelacoh. Gelacoh tengah jalan. Maka sebab itulah hati ni benda yang paling penting dijaga, dicomel. Seperti mana benda lain yang kita bersungguh jaga comel, muka kita, tangan kita, tak boleh kudis sikit, cari doktor lalu. Tak boleh penipada sikit, cari penadah lalu. Tak boleh berasa pekok sikit, cari mengorek lengan apa semua sekali. Tak boleh boleh mata sikit, cari aimor ke apa. Betul dah tu, tapi hati kena jaga. Maka Allah Subhanahu wa taala puji orang yang jaga hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah, beruntunglah orang yang sentiasa jaga hati dia. Bersih hati dia. Punahlah orang yang apa ni mengotorkan hati dia, tak bersih hati dia. Maka kita sebut sama benda-benda yang kita pakai acak, kita basuh. Untuk pakai pula sekali lagi. Pinggan dah pakai, basuh. Sebelum pakai pula sekali lagi. Tubuh kita jauh daripada ujung rambut sampai ujung kaki, paling banyak kita pakai ialah hati. Tak pernah berhenti. Bangun-bangun tidur pakai lalu. Sampai ke tidur pula. Pakai untuk ini, pakai untuk itu. Maka dia paling mustahak sekali untuk dibasuh dan dicuci bersih. Dan kan itulah para ulama telah orang panggil buat satu tajuk suku untuk masalah bersih hati ini yang kemudiannya orang panggil ilmu tasawuf. Dan kebetulan kita baca ni kitab tasawuf. Maka salah satu di antara amalan hatilah bertawakal pada Allah. Kita baca dah minggu lepas, tawakkala tawakkalu tawakkulan. Asal dia ialah perkataan wakala yakilu. Wakil, serah. Kita serah pada Allah urusan kita. Allah Subhanahu wa taala ada benda yang Allah Taala nak kita mikir, kita usaha, kita ikhtiar. Cuma mengujungnya Allah Taala nak serah pada Allah. Allah ni bijak. Allah ya wa aku ni bijak. Aku tak reti banyaknya korang. Aku juga Tuhan yang buat segala sesuatu dengan orang panggil fikir sejuta lakah. Mu kalau dah buat sesuatu fikir 2-3 lakah aja. Kalau nak fikir lakah terus. Maka kerana itu, manusia bila dia hidup, dia kena sedar, dia boleh merancang, dia boleh ikhtiar. Ngujung ceritanya serah pada Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidak boleh ada benda yang munak. Malaikat benda yang munak itu mesti berlaku kalau serupa dengan yang Allah Ta'ala nak. Ini akidah. Bila kita sedar benda ini, kita tidak boleh nak sesuatu dan kita tidak boleh takambuh sesuatu malaikat. Nak kita kena sama dengan nak Allah. Tambuh kita kena sama dengan tambuh Allah baru jadi. Maka jawabnya, bila-bila kita buat, patut serah pada Allah. Ini benda penting. Malam ni dibawa satu hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, satu kuliah dia, ceramah dia diriwayat. Lawa anna ahlal ilmi sanu ilmahum. Kalaulah orang-orang yang ada ilmu ni, orang yang kerti halal haram dosa pahala wajib sunat ni, sanu ilmahum. Pera sungguh-sungguh ilmu dia.
dia beramal dan dia ajar orang. Ini makna peru. Wa badaluhu li ahlihi, kemudian dia cuah, badala yadalu asal makna cuah. Dia cuah ilmu ni kepada orang-orang yang memang nak ke ilmu ini. Orang yang nak belajar sungguh, orang yang nak tahu halal haram sungguh, orang yang nak tahu wajib sunat sungguh, orang yang nak beramal sungguh. Sebab itu Islam ajar kita zakat. Tiap-tiap orang yang ada lebih, sama ada sesuatu, sama ada wajib atau sunat, dikenai ke orang yang lebih. Kalau dia nak simpan ke dia, soalannya banyak. Orang ada ilmu dan beri ke orang yang lebih ni, kalau wajib orang panggil zakat, kalau sunat orang panggil sedekah. Kita ada kederak lebih, kita guna kederak lebih untuk pakar kita ni, pakar ke orang, tolong orang. Kita ada piti emas lebih, hak lebih ni kita beri ke orang. Raja-raja kita beri nama zakat yang wajib. Raja-raja kita beri hak sunat, sedekah, bubur piti seria, lima naria dalam tabung surah masjid, dalam tabung derma dan lain-lain. Juga orang yang ada ilmu lebih. Orang yang ada ilmu lebih, sama ada wajib atau sunat, dia beri hak lebih tu ke orang. Bahkan ilmulah paling mustahak sekali untuk dia beri ke orang, banding dengan piti emas. Kerana piti emas ni, kalau tidak kerana mu beri, orang boleh cari diri. Tapi ilmu kalau tidak kerana mu beri, orang tak boleh cari, khusus ilmu-ilmu agama, ilmu Quran, ilmu sunnah dan lain-lain. Kemesti ada orang beri. Sebab itu, mengajar ni ada tempat-tempatnya hukumnya wajib. Ada tempat-tempat hukumnya sunat. Baki lagi, ilmu ni juga, kalau kita beri ke orang, kita nak apa? Kita nak jom beri pula. Kita nak apa? Kalau kita nak pahala pun boleh, nak piti pun boleh. Kerana manusia berhajat dengan ilmu seperti mana dia berhajat dengan nasi beras. Seperti mana dia berhajat dengan oksigen. Maka kalau sekiranya orang yang nak ke ilmu ni, dia jenis nak dunia, ketika itu dia tidak layak untuk diberi ilmu. Kalau mu beri ilmu pada dia, maka mu telah beri ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu halal haram wajib sunat ni, mu telah beri pada bukan orangnya. Kalau mu pera ilmu mu, mu beramal, kemudian mu ajar orang, dan mu ajar pula kena orang yang kena, lasadu bihi ahla zamanihim. Tok guru yang macam ini akan menjadi ketua, memimpin orang. Kena diajar orang, dia diajar orang pula kena ke orang sungguh. Orang ni pula akan jadi salah seorang di antara pengikut dia. Jurukaka dia, penyokong dia. Yang faham apa yang diajar. Yang akhir sekali, Islam oleh kerana ilmu Islam ni bukan sekadar untuk diamalkan, bahkan dia mengajar kita bergerak, ajar kita berlawan, bermusuh dengan orang, berkawan dengan orang. Ajar kita untuk menggerakkan masa. Ini ilmu Islam. Tidak sama dengan ilmu orang lain. Maka Islam yang jenis bergerak ini, mu yang jadi tok guru, mu ajar orang, maka mu akan mengetuai orang di zaman. Ada mufti gila sekor di Malaysia ni. Dia marah parti PAS menggunakan Islam. Dia kata dia khilaf, dia tak setuju. Lepas tu dia nak rakyat khilaf ni, dia kena rakyat dalil. Bahawa khilaf, kalau pakai pala hotok dia, khilaf mari duanya. Orang buat bila bawa gerakan, dia mesti ada benda yang mendorong dia, mendasar dia. Apa tujuan dia, apa matlamat dia. Kalau tidak, tu apa nama ni, dasar dia ialah agama, tentulah dasarnya ialah hawa nafsu, kiblah, syaitan. Kalau matlamatnya bukan pahala, matlamatnya dunia. Kalau matlamat apa namanya bukan akhirat, matlamatnya dunia. Honor pada matlamat, menjadikan matlamat gerakan di matlamat akhirat, dasar dia ialah Quran Sunnah. Ini orang yang menggunakan agama. Dia nak suruh guna apa? Sepatut dia mufti, menggalakkan lagi orang, buat pertubuhan, buat parti, buat apa saja, menggunakan agama. Menjadikan agama sebagai asah dia. Bukan melarang, bukan menyekat. Cuma dia kata, cuma orang yang nak guna agama ni, guna molek. Kalau salah aboh kita buat, punah agama. Jangan siapa kita takut agama punah, tak beri pakar terus agama.
Macam orang ada kereta, takut kereta punah, tak pakai terus kereta. Kan ni gila, beli kereta. Apa tak pakai, takut punah. Okey, tak pakai terus kereta. Beli baju, tak pakai baju, takut buruk. Suruh orang guna agama. Kalau mufti dah suruh orang guna agama, nak suruh harap siapa dia suruh orang guna agama. Suruh orang main motor. Orang main war. Suruh orang pakai agama. Kita pun tak kerti mufti jenis macam ni. Nak jadi mufti ingat lah. Kata Ibn Mas'ud, kalau orang yang ada ilmu agama ni, para ilmu dia, curah ajar pada orang yang kena, dia akan memimpin orang di zaman dia dengan ilmu dia. Kerana ilmu ni, ada tok guru, ada anak murid. Datuk guru anak murid yang ada ilmu ni, kerja dia ajar orang. Percaya, yakin dan turut ilmu yang sedang mereka turut sekarang ini. Maka dia buat gerakan, buat parti, buat puak, buat semua sekali, buat jemaah orang panggil. Walakinnahum badaluhu li ahli dunia. Tapi malangnya kata Ibn Mas'ud, ramai orang yang ada ilmu agama ni, dia curah ilmu agama dia kepada ahli dunia. Orang yang nak ke dunia. Liyanalu min dunyahum. Kenapa? Kerana dia ni, Tok Guru ni, nak ke dunia. Nak piti, nak puji orang, nak pangkat. Nak orang sanjung tinggi. Macam Tok Peti tu juga lah. Pada orang yang nak Islam sungguh-sungguh, dia buat musuh. Pada orang yang bermusuh dengan Islam, dia buat saing. Dia buat kawan. Kita tak tahu apa niat dia. Nahkumu bizawahir, kita hukum dengan zahir. Allah ya tawallas sarair, Allah Ta'ala lah yang jaga hati perut manusia. Itu serah pada Allah. Zahirnya, dia banyak balah dengan orang yang nak pada Islam. Gerakan Islam. Kata-kata dia, patua dia. Walaupun mungkin niatnya lain, tapi atas zahir kita tak tahu niat dia. Zahirnya, seolah cari redha orang lain. Akhir sekali, orang puji dia. Ini mufti yang bagus. Mufti yang berani langgar arus. Mufti orang yang dunia. Orang yang kalau sekiranya nak diarak wi Islam ke orang tu, orang tu tak ambuh pun. Fahanu ala ahliha. Maka dikali itu, dia menjadi hina. Di mata orang dunia. Mana kau dia tahu, ustaz ni, ustaz kita. Kita kata guana-guana pun, walau salah guana-guana pun, kita cakap mula dengan dia, dia akan waktu bit patua dia, hujuh dia untuk kabur kita, kabur kita, tolong kita, sokong kita balik. Akhirnya jadilah macam Tok Guru ni Aziz sebut, terapuh. Terapuh kayu. Bunyi dah sekira, 3 kilometer dengar dah. Kongkang, kongkang, kongkang bunyi terapuh. Bisi bangun, tapi mainlah jambang je. Kak lambu kau tak pergi gigi. Jangan kata dalam rumah. Dah jamah tahi je. Tuang dia, pakai dia untuk buat berok. Untuk buat masuk, tak pakai dia. Buat tidur, tak pakai dia. Nak pergi jalan orang, tak pakai dia. Nak pergi opis, tak pakai dia. Nak pergi berok, kecing, pakai dia. Supaya dia jom jadi tukar tapung kotor. Tandah bagi pihak tuang dia. Ini terapoh. Terapoh kayu tak buat dia. Akhir sekali, dia buat segong lah, buat bising. Sebab dia tak sedar dia bising dan nyambang. Dia tak sedar orang tinggal dia kat muka tangga. Lepas tu dia royak, dia kata saya, walaupun begini, orang pakar ramah saya. Saleh pakar, Yusuf pakar, Acong pakar, Sanbelu pakar, suka dia. Kerana orang pakar belaka, tak ada orang tolak saya pakar. Memang pakar buat berok. Oh, dia rasa suka, masahur. Orang pakar dia. Lepas tu suara dia pula kuat. Orang kat dapur dengar. Orang di atas siling dengar belaka. Ada orang tak cara, bahawa dia cuma orang serabut. Ini terapuh kayu. Ibn Mas'ud kata awal-awal lagi dah. Awal lagi kata. Dan aku kata begini ni tidak pandai-pandai aku. Sami'atu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi bersabda. Sebab itu, orang yang mengaji agama, reti agama, reti Quran, reti hadis, orang ni kalau dia nak kaya, boleh. Boleh berdoa.
Sebab itu ayat Quran hak orang terpanggil nombor 2, bukan ayat Quran ada 114 surah. Surah nombor 2 tu. Kalau nombor 2 tu tu Allah Taala raya awal-awal wala tamnun tastakthir. Jangan mempasang angan hai Muhammad menggunakan Islam yang membawa ni untuk membanyakkan hartamu. Membanyakkan pakatmu. Membanyakkan pengaruhmu, tidak pengaruh Islam, pengaruhmu sendiri. Jangan. Dah aku pesan awal-awal kerana benda ni boleh. Agama ni boleh. Mu nak guna untuk peramah penyokong peribadimu, peramah piti mahmu, banyak pecilah kocekmu, banyak penyokongmu. Mu pergi kedai tak ada bayar, orang bayar dah. Pergi pomeng orang lain 100, mu kena 50. Boleh berdoa. Boleh berdoa dulu. Sebab Allah Ta'ala pesan awal-awal. Kalau Nabi Muhammad SAW, orang yang kalau Nabi boleh hutung daripada agama ni pun orang tak marah. Kerana Nabi, orang mula-mula. Tebing orang panggil, walolok lah walolok. Nabi pergi kedai, orang peri, orang belanja. Kain baju Nabi, orang bayar, orang jamin. Pergi mana-mana pun orang jamin Nabi. Tak ada orang marah. Nabi, orang mula-mula bawa Islam. Kalau dia ambil hutung seri asamah pun tak apa. Pun Allah Ta'ala dakwi. Hei, tak boleh. Tak boleh, mama. Tak boleh ambil utuh. Kalau setara Nabi tak boleh, orang lain yang mari kediang ni 1,000 kali tak boleh hari. Setara Nabi tak boleh. Sebab tu, dalam sebagai contoh yang lain, dalam surah masjid, Rasulullah SAW haramkan kita berniaga. Cakap ham berniaga, makruh. Berniaga haram. Cakap ham berniaga. Kita duduk dalam surah masjid, sayang kita. Bagaimana berniaga hari ni? Boleh. Rasa boleh pergi. Contoh. Hari ini berat. Hari ini. Makruh. Tak haram lagi. Tapi kalau kita meniaga. Kita mengambil kesempatan orang berkumpul di masjid, surau. Untuk wipitih kita. Sedangkan Allah Ta'ala kumpul orang mari sini untuk Allah. Untuk semayang, untuk ratik, untuk wiri, untuk kuliah. Kita ambil kesempatan kalau dah ramai orang ni untuk kita. Tak boleh. Punya haram. Amal kau orang negeri surat masjid. Saya ada bawa buku. Ustaz sendiri. Saya ada bawa kitab. Kamu tak ada buka kedai. Bodoh. Kau nak negeri sangat. Kamu tak sabar. Tunggu luar tu. Tunggu kat pintu. Orang tu baik. Ha, ni ada buku. Kitab. Saya ada buat hari. Mak Jum. Dia buat hari. Masalahnya. Kita buat mula dulu. Patut. Ambil kata pelu-pelu orang ramai. Orang ramai ni bukan pelu-pelu untukmu. Bodoh. Untuk Allah. Untuk Islam. Mana boleh pelu-pelu? Ada ustaz buah almari tu dalam surah. Untuk buah barang dia. Nak buat kedai tak berani. Takut rugi kena bayar sewa api air. Pakai surah masjid tu. Mana boleh? Saya je sebut dulu. Saya kerja Petronas dulu. Dah cerita lama. Dia buat program ni lah. Dia panggil apa? OED ke apa program. Di jauh-jauh ni. Lepas tu, dia buat kiamulai. Jemput satu orang ustaz. Ustaz ni punya sedap ceramah. Nangis aku. Aku menangis. Aku ni payah nak nangis. Kita yang ustaz boleh sikit-sikit. Nangis tu. Kata Allah. Memang sedih. Menyentuh perasaan. Ceramah dia tu. Dia ni bulan-bulan kesak air mata ngelah dah habis dah. Setakat itulah kuliah saya. Saya ada bawa madu. Ada bawa minyak dok. Saya kata, Allah kacau. Potong seting tu. Ha, jadi, kita nak marah. Dia kata, apa punyalah baguhmu. Tazkirah, siapa. Padahal benda yang merayak tu aku tahu dah. Kita pun mengaji juga benda. Tapi cara rayaknya kena. Menyentuh kita pun sedih. Tapi dia pergi potong sting dengan dia royak minyak dok pula. Minyak dok ada 2-3 botol lagi. Ni kata, oh lesam. Parok. Ni jangan dibuat perangai macam ni. Jangan dibuat. Nak menega orang beli insyaAllah. Apa nak makan masjid surah? Orang putih kaya-kaya raya. Tak makan pun gereja dia. Jadi, maka bila mana dunia ni, apa ni, agama ni boleh jadi alat sungguh untuk cari makan,
Maka ramalah orang, seperti riwayat Ibn Mas'ud tadi, guna dunia, wi ke orang, hak boleh wi dunia ke dia. Padahal patutnya dia wi ke orang, hak sungguh-sungguh, yang menyebabkan dengan ilmu tu, orang ramai-ramai hak dengar ilmu dia, hak sungguh-sungguh ni, menegakkan apa yang dia ajar. Buat apa yang dia ajar. Maka di kali itu, dunia mengakak mari kat dia. Tak payah susah lah dunia. Bila mereka tak percaya, Tok Guru sendiri tak percaya, Ustaz sendiri tak percaya, maka Nabi kata, man ja'alal humuma hamman wahidan. Sebab dia yang menjadikan serabu itu saja, iaitu serabu akhirat. Kafahullahu ma ahammahu min amri dunia. Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia urusan dunia dia. Sebab dia menjadikan serabu dia serabu akhirat, dia tak akan serabu dunia. Hammun, hammun dia dalam Islam benda yang tak molek negatif bagi hati ni ada dua. Hammun dengan huznun. Ya Nabi minta doa berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammun serabu dengan benda yang tak berlaku lagi. Huznun serabu dengan benda yang berlaku dah, yang orang panggil sedih, duka cita, benda berlaku dah. Dan serabuk ni, saya sebut juga di mana-mana, kita dah ayah belajar sekolah. Tiap-tiap orang reti sendiri serabuk. Kadang-kadang budak belajar, pak reti dah sebut. Serabuk aku cikgu ni, serabuk. Belajar pak. Mak dia tak hanya ajar, orang reti sendiri serabuk. Serabuk perut, orang Terengganu kata. Tak tahu kat mana kena serabuk dengan perut ni, wallahualam. Tapi dia dibubuh di perut serabuk ni. Jadi, dia pasti yang serabuknya hati, otak tapi dia hubung di perut. Serabuk perut aku melatang ni. Serabuk perut. Orang surah setak mahu tolong buat kajian. Bapa orang tengah hubung di perut. Serabuk ni tak hubung di hati dan di otak. Bapa lah. Tak tahu. Kita banyak taklik tak? Taklik tu. Tak tanya dah sepatah. Kita tu masuk akulah. Sebab dia yang menjadikan serabuk ni serabuk, serabuk ke akhirat, serabuk dengan malaikat maut, serabuk dengan dosa pahala, serabuk dengan neraka. Maka orang ni Allah Ta'ala berjanji, dia tak akan serabuk dunia. Kerana apa? Kerana akhirat ni tak ada tanding serabuk dia. Orang yang gaji rugi, dia meniaga, dia gaji rugi 1,000. Pes satu hari dia rugi RM50, senyum dia. Bahawa hari ni RM50, ah mujur. Mujur. Rugi buat mujur. Mujur kerana sekali 1,000 rugi. Hari ni, hak 1,000 dia boleh. Oh, hak 50 ya. Kau dikejar mati lagi. Tapi orang hak dah ada rugi sekepeng, sama tak tidur malam lah. Rugi sama. Siapa dia serabuk dengan akhirat, serabuk dengan neraka. Dunia ni tak gigi teruh. Tak gigi. Tak ada benda teruh. Kerana serabuk dunia ada bererti. Serabut piti tak ada. Tak kata tak ada sama. Pada masa, mari beri, ada piti mula. Serabut sakit, akan berjumpa dengan sihat. Serabut dunia, serabut yang sekejap. Akhirat, serabut yang sekejap. وَمَنْ شَغَلَهُ هُمُومُ أَحْوَالِ الدُّنْيَا. Tapi siapa-siapa dia yang menyibukkan serabut dia dengan serabut dunia, siapa yang hidup dia serabut dengan dunia je, serabut piti tak ada. Serabut orang kerja, buat perangai. Serabut anak. Serabut apa panggil GST. Serabut dunia. Bukan tak boleh serabut dunia. Syaralahu. Dia menyibukkan diri dia dengan serabut dunia. Siapa tak ada ruang untuk serabut akhirat. Siapa tengah semayang apa ingat dunia lagi. Serabut dunia lagi mari kacau. Tengah semayang. Nak boleh ketidur dunia lagi mari. Tak ada ruang untuk akhirat masuk. Ini masalah besar. Satu orang hidup satu hari, hok mari dia celah-celah otak dia tu, sebab ibarat otak ni dia orang panggil orang sarah banyak tu masuk ke dalam otak, celah-celah otak tu masuk dunia belaka. Tak mari wala sikit pun, tu mari sikit sangat benda nama akhirat, nama hari mati, nama malaikat maut, nama muka nakir. Jangan mari. Orang macam ini lam yubalillah, Allah tidak peduli. Fi ayyi awdiyatin nari ahlakah.
di lembah neraka yang mana satu untuk Allah musnahkan dia. Wa ayy audiyatin nari azabah, dan di lembah neraka mana untuk Allah Taala mengazab dia. Mana orang ni akhir sekali masuk neraka. Ada tak ada dia tak beri ruang untuk akhirat. Sebab tu terjadikan ni sebagai orang panggil tali pinggang keledar kita. Jadi kita mari mikir hal dunia, kita kata aku tak kena. Nyok jari pagi tadi, dunia. Tak mari langsung akhirat ni. Hak kita mengaji mana ni, kita buat tali pinggang keledar lah orang panggil. Peringatan kita. Sama tak terjadi. Biar fikir akhirat sekejap. Fikir dosa pahala sekejap. Fikir hak Nabi Muhammad sekejap. Fikir hak Islam sekejap. Fikir akhirat. Mesti kena ada benda ni. Ambak jauh-jauh. Fikiran tentang dunia ini, kalau boleh biar dia sikit banding dengan fikir hak akhirat. InsyaAllah dengan cara ini, kita sihat walafiat. Walaupun kita rugi, walaupun kita sakit, walaupun kita lenguh, walaupun kita se'eh, kita akan relax. Kerana kita ada akhirat. Dan inilah yang membezakan kita dengan orang lain. Wayuqalu maktubun fit Taurah, dan disebut oleh para ulama juga, tertulislah kitab Taurah. Taurah ni kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala dia nak pergi manusia, dia atur orang dia nabi, dipilih seorang, kalangan ramai-ramai pilih seorang jadi nabi. Untuk jadi orang tengah antara dia dengan nabi-nabi ini. Dan nabi ini tidak akan menongkok langit, mana-mana nabi. Nabi mati. Selama masa mati. Dan nabi ini hanya orang panggil fasa. Fasa tu fasa. Fasa mula-mula Allah Ta'ala nak cakap dengan hamba dia, pakai kot nabi inilah. Gak bila nabi ini mati, orang mesti pakai lagi, turut lagi, ikut lagi hak nabi ini. Walaupun nabi ini mati dah. Maka oleh kerana itu, tiap nabi-nabi rasul, bukan sekadar orang panggil wahyu mulut saja, ada kitab. Lepas dia mati, turut kitab dia. Nabi Muhammad SAW mati, ada kitab. Quran orang panggil. Nabi-nabi lain ada hak kita tahu nama, dan ada kita tak tahu nama. Taurah, Injil, Zabur, Suhuf, dan macam-macam nama lagi. Salah satu kitab hak ada sebut itu adalah Taurah. Nabi apa Taurah? Rakyat pun takut bahasa. Nabi apa Taurah? Nabi Musa. Budak pasti tepik beralih orang mereka. Musa! Kita kalau hak dunia ni kuat, saya cerita dah kawan saya seorang. Masa ambil UPSR dulu. UPSR ke SRP? UPSR bahasa saya. Dia tanya dia, dia rumah dia selang 2-3 buah rumah. Dia ni sekolah tak cerdik mana. Tanya dia, mu boleh berapa? Pak A! Saya kata, menatang Pak A. Dia ni bahang. Itu pun deki, dekat hari tu. Padahal menatang ni bodoh je sekolah Pak A. Kita boleh 3A. Berlari pergi rumah dia, rupanya Pak A. Kita tak suka orang tepik Pak I. Pak I ni. Lepas tu dah Pak I kata, ada lah, ada royak lah. Lepas tu begitu. Tepik juga Pak I. Rupanya Pak I. Oh, tak ada sekolah lah jawab dia, Pak I. Macam tak sekolah lah. Tapi sebab dia tepik juga, kita ingat ke, tak suka Pak I. Ingat ke Pak I? Cara tepik tu Pak I. Jadi Taurah Nabi Musa AS. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaras dengan kitab sebelum itu. Selaras. Khususnya masalah akidah. Masalah syariah ada beza sikit-sikit. Betul banyak. Pada disebut musaddiqan lima baina yadayh min at-Taurah wal Injil. Quran mari membenarkan apa yang Taurah ayat. Membenarkan apa yang Injil royak. Membenarkan sama lagi Zabur royak. Membenarkan semua. Sebab mari dari Tuhan yang sama. Allah. Takkan benda lain-lain. Baki lagi, ada orang atas dunia ni dia berani berdoa lalu. Dia ubah kitab Allah. Punya kuah hajar, punya jahat, punya berani dia, dia ubah kitab Allah. Orang Yahudi. Orang Kristian. Yahudi ubah Taurah. Ubah Zabur. Kristian ubah Injil. Ubah ikut awal nafsu dia.
Hak mana kena dengan angin dia? Ha, dia biar. Hak ni, hak ni biar. Hak ni kena molek ni. Hak mana tak kena dengan angin dengan perut dia? Dia buang. Dia tambah, dia reka. Menyebabkan kita percaya dengan Taurah secara nama saja. Isteri kandungan dia, nanti dulu. Kerana Allah Quran sendiri royak. Taurah adalah ni, India adalah ni. Setelah diselewengkan. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Yuharrifuna al-kalima. Mereka ubah. Quran cerita. Beberapa perkataan Quran daripada tepat dia. Ubah. Ubah. Tengok dulu. Bila tengok dululah benda yang bagi pada Taurah Injil dalam ilmu Islam dipanggil Al-Israiliyat. Al-Israiliyat, benda-benda macam ini. Tiroyak Sa'umada ada tiga kategori. Satu, selaras dengan Quran. Maka ini kita terima. Kedua, bercanggah dengan Quran. Ini wajib kita kena tolak. Yang ketiga, ajinamoto. Tambah. Bercanggah pondok, selaras pondok. Cuma dia tambah. Contoh, Quran cerita tentang Ashabul Kahfi. Quran ada ayat secara jelas berapa orang Ashabul Kahfi. Apa benda nama anjing dia? Benda nama bukit dia? Gua dia? Benda nama orang-orang ni? Lagi tak Taurah, Injil dan sebagainya, dia royak. Orang ni tujuh orang. Nama nombor satu ni, nama nombor dua ni. So dia tak bercanggah, dah tak agak selarah, cuma ajinamoto saja. Tambah. Maka jenis macam ni, kita tolak pun tidak, terima pun tidak. Ha, ni atas pagar ni. Ha, amno bodoh, pah bodoh. Tidak atas pagar. Lagi tak Taurah di royak, ada satu kataan yang berbunyi, Ya bena Adam, hei anak Adam, harrik yadak. Gerakkanlah tanganmu. Makna gerak tangan apa? Buat kerja. Hei anak Adam, buat kerja. Lepas tu kita jangan, Allah SWT buat tangan, buat kaki, buat hidung, buat mulut, buat otak semua sekali. Semua benda untuk kerja. Allah Ta'ala marah orang tak buat kerja. Marah berdoa. Bukan marah, marah berdoa orang tak buat kerja. Itu kena buat kerja. Dalam banyak-banyak orang Allah Ta'ala marah. Siapa orang minum arak, orang buat dosa. Orang duduk saja. Allah Ta'ala marah. Hatta dia kaya. Allah Ta'ala marah duduk saja. Kerana dunia ini, bila mugi ke dunia, tepoh dia halah ke sikit. Ada kesikit, ada kesikit. Bila habis nak jumpa dengan mati, nak mari balik, tak boleh dah. Maka buat kerja. Cuma oleh kerana mesti banyak dah. Tentulah kerja bukan nama cari makan. Tapi mesti banyak dah. Buat kerja lain. Tolong orang. Apa namanya, berjihad. Tolong jemaah Islam. Buat kerja. Kalau ada, hey anak Adam, buat kerja. Kalau mau buat kerja, absud laka fi rizqi. Aku akan bentangkan untukmu rezekimu. Ada orang aku beri peri, tak buat kerja pak kuih rezeki. Ada. One in million. Jarang-jarang. Hak ramanya orang buat kerja, boleh biti. Buat kerja, boleh rezeki. Buat kerja, boleh rezeki. Dan jangan ingat rezeki ni piti mah je. Pengalaman juga rezeki. Ada orang buat kerja, tak ada skapen piti. Ini tipu dia takai. Tapi dia boleh pengalaman. Pengalaman kena tipu dia orang. Dengan pengalaman ini, dia boleh cari banyak lagi pada itu. Jangan ingat rezeki ini sekadar boleh piti semata-mata. Rezeki Allah banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, antara rezeki Allah ialah kawan. Boleh saing. Ini rezeki Allah. Daripada kawan kita ada 10 orang, jadi 11 orang. Jadi 15 orang. Boleh kawan. Ini rezeki Allah. Sebab itu, dan ini kita sebut acak dari sini, jangan sahabat-sahabat dia malu nak kerja. Dia kena malu dok kerja. Ada orang awak kerja apa? Dok kerja. Dok malu dia dok kerja. Dia kata dok kerja tu hari-hari suruh belanja air dia. Kalau dia dok kerja dia puasa hari-hari boleh tak? Dok kerja dia suruh belanja. Tapi ada orang pun dok kerja malu nak royak kerja dia. Ini masalah dia. Kita nak berhenti dah benda ni. Kita nak orang kita, kalau tak kerja, malu nak royak tak kerja. Kalau kerja, royak dengan bangga. Walau kerja, menyapu siapa. Kerja, kita kata, bagus. Kita beri semangat. Dia kata, Allah, menyapu siapa je. Kerana ini, orang yang tengah buat apa yang Allah suruh. Harrik yadak, gerak tanganmu, buat kerja. Orang tengah buat, suruh. Tak suruh.
apa saya sebut akad tong tu. Tanah Lub dulu. Saya kuliah dua ni baru ni. Pulau Serah. Saya banyak cerita kisah Tanah Lub. Dan saya asal buat Tanah Lub. Dia duduk sini. Lub dulu. Dia sistem apa. Sewish. Sewish ni dia panggil. Saya bahasa Melayu. Bahasa orang putih. Bijak sikit. Dia. Orang panggil apa ni. Bahagian Najih ni lah. Bahagian Najih ni. Jadi dia agak bersistematik. Malam-malam ada orang mari akak. Orang akak Najih ni dia panggil kerja apa? Akak tong. Akak tong Najih. Orang akak tong ni tutup muka kan. Tinggal mata je. Malu. Lepas tu orang cakap Cina. Cakap Cina. Orang tak lalu cerita. Saya dah down sama tu. Kita down dengan apa panggil kerik ni. Jadi budak-budak tak lalu ni cerita dia jahat juga nakal. Dia kata dia kedok tahu Cina ni. Akhir polo dia tempat dia rehat. Sokok bawa kok. Rupanya Melayu belaka. Melayu belaka. Jadi malu. Lepas tu budak, ha, Melayu rupanya. Pakar mula. Cakap sini juga. Kenapa? Kerana mungkin masyarakat yang menjadikan dia begitu. Masyarakat yang kita dah macam orang putih, orang lain-lain. Orang yang bangga dengan apa yang dia buat. Ini rezeki yang halal untuk dibela anak bini dia. Kita pula jom mampu. Menghijau kat tengok. Minum air adik ni. Ada? Saya minum air sini. Bersih ingat kita. Tak kena banyak. Lepas tu kita nak pertama kita orang surah kita dulu start. Orang kerja, kita gini selalu. Apa saja kerja. Mereka dia awak kerja apa? Saya kerja dengan UMNO. Puy! Bahang lalu. Kata kamu lalu. Kalau dia awak kerja apa? Kalau kerja lain, kita puji dia. Walah kerja yang remeh macam janji dia kerja. Kita ada anak. Anak kita kerja. Ayuh, we semangat hari-hari. Bagus awak. Kerja. Tak apa. Allah Ta'ala beri rezeki. Kerja. Cari rezeki. Bangun awak. Dapat rezeki yang halal. Belanja molek piti ni insyaAllah. Bulan-bulan ni cari kerja lain. Naik pakat sikit lagi. Jangan mampu dia. Dia kerja sudah 1,000 rahmat. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala berjanji. Kalau mu kerja, aku beri rezeki kamu. Wa'ati'ni fima amartuk. Tapi ingat, bulan-bulan kerja, taat kaku. Dengan kerja tak semayang. Saya ada orang kerja saya seorang. Jadi dia ni, kita tengok berarti tak semayang dia ni. Saya pun suruh ni cerita baru. Baru dia baru lagi ni. Panah lagi cerita ni. Saya pun suruh dia semayang. Kata budak semayang. Kata semayang bawah kek gila dia kata. Saya dekat-dekat nak habis dasar dia tak mayang lagi. Saya kata, mungkin mayang. Dia pergi mayang. Dia ni gaduh kain pelekat. Kain pelekat ni macam kaboh kain pelekat. Saya kata, tengok ada pecah kain pelekat. Macam kewajib kain pelekat ni. Kain pelekat, piuh. Dia berat situ. Jadi dia pergi semayang, dia pun mari. Saya ni saja-saja buat tanya. Pun semayang apa lah kak? 5 apa? Tak ada lagi semayang 5. Dari 5 waktu Allah Ta'ala buat, tak ada 5. Saya kata, ha? 5? Dia pun sedar salah. Dah 3, bawah 3. Salah juga nombor 2, tu 3 tu. Dah nak kata ke mana? Kalau dia duduk Los Angeles, kita dah marah. Dia duduk tengah nu. Masjid sepak masjid. Ada lagi orang yang boleh macam tu salah. Nak kata ke mana? 3 semayang Zuhur. Tu pun dia kedok tak tahu. Tau-tau 7 pun kita tak tahu. Wa'ati'ni fima amartuka. Dan supaya hija pun hija, rezeki pun akui, dan rezeki ni pula jadi comel, taat pada apa yang aku suruh membuat. Wa la tu'allimuni fima yuslihu. Dan mu jangan ajar aku pada benda yang untukmu. Dah sahaja aku. Tak sahaja, ya Allah sikit, ya Allah sikitnya, ya Allah banyaknya, ya Allah payahnya. Cuma aja aku tu, tak sahaja aku. Aku pandai benda mu lagi.
Aku beri sikit pun beri kerana panda aku, bijuk aku, adik aku. Kalau aku beri banyak pun kerana panda aku, bijuk aku, adik aku. Tak beri lalu pun kerana bijuk aku, panda aku. Tak sahaja aku. Maknanya apa? Buat kerja, taat ke aku, puas hati dengan yang aku beri. Banyak ke, sikit ke, tak beri lalu ke, puas hati. Tak sahaja aku. Oh, ada tiga kali ni, ada apa-apa. Cukup lalu. Waruya an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala, dan dibawa satu lagi Sayyidina Ali kata, qawamul islami bi arba'ati arkan. Sayyidina Ali kata Islam ni dia berdiri dengan empat tiang. Islam dalam diri satu orang, nak panggil akidah ke, nak panggil syariat ke, nak panggil apa ke, Islam ni tak kiralah, dirinya Islam dalam dirimu ni dengan empat butir tiang. Islam yang mu belajar, banyak ke sikit ke, Islam yang mu tahu, banyak ke sikit ke, dia tidak boleh bergagah. Mereka kena ada pak tiang sepak dia bergagah. Apa dia? Al-yaqin, yakin. Al-adl, adil. Al-sabar, sabar. Al-jihad, berjihad. Maka, wal-ulama'u fassaru hadhihi al-arba'ah. Ulama-ulama yang dengar kata-kata Sayyidina Ali ni, dia raya habis kat tu je. Sayyidina Ali kata, mu kalau mu ada ilmu agama, mengerti agama, mengerti Islam, mu belajar Islam, tapi mu tak ada pak tiang ni, tak pergi mana Islam mu. Mu ada pak tiang. Apa pak tiang tu? Yakin, adil, sabar, jihad. Sayyidina Ali raya betis kat tu je. Puak-puak tok guru yang main ke dia ni, tolong fikir, benda maksud Sayyidina Ali dengan tiang hak nama yakin, tiang hak nama adil, tiang hak nama sabar, dan tiang hak nama jihad. Kata para ulama, amal yakinu, hak nama yakin ni, dah kita orang Melayu panggil yakin juga. Antara bahasa Arab yang di Melayu, kan ialah yakin. Dan biasanya, bahasa yang kerana dia hidup, dalam banyak-banyak benda hidup, nama dia bahasa. Khususnya kita, orang Terengganu, saya sebut dari itu, bahasa kita bahasa yang hidup. Terus sebut dia ada serabut perut, dia ada benda ni macam ni. Orang lain tak ada, kita ada. Cuma kita kena mikir sikit. Jadi di antara cara nak faham bahasa ni, ialah kita kena bubuh di ayat, contoh. Contoh nak faham makna yakin. Kena bubuh di ayat-ayat ni supaya kita boleh takat apa sebenarnya makna yakin. Kan nampak gayanya orang Melayu kita, tak ada satu perkataan yang Melayu yang boleh ganti topok yakin ni. Siapa orang Melayu pakai yakin juga. Kalau ada bahasa Melayu, tak perlulah pakai bahasa Arab, pakai Melayu lah. Tapi pakai Arab juga. Nampak gayanya orang Melayu, kita tak ada satu kataan untuk semakna dengan yakin. Ataupun sama kuat dengan kataan yakin. Ammal yakinu fahuwa ala wajahin. Yakin-yakin tiang nombor satu ni, dua wajah. Dua orang panggil dua hala. Dua makna. Ahaduhuma, salah satu antara dua tu, ay'amala lillahi khalisan. Dia beramal dengan Allah secara ikhlas. Ini makna mulazamah. Satu orang yang yakin, bila dia yakin benda akan jadi, dia yakin Allah Ta'ala beri pahala. Dia yakin Allah Ta'ala tengok gerak-geri dia. Dia yakin Allah Ta'ala apa orang panggil marah kalau tak kena gaya. Maka dikali itu orang ini, dia akan beramal dengan Allah ikhlas, sepenuh hati. Kita ambil orang kerja kita. Orang kerja kita, tika mana tokek tengok dengan tokek tak tengok, tak serupa. Bila dia yakin tokek tengok, dan tokeknya dah jom bayar gajinya, jom buka kunci kedainya, kalau kedailah, kalau serikat-serikatlah, tokel lah yang dia boleh naik gaji, tokel yang boleh potong gaji, tokel yang boleh buang dia kerja. Ini keyakinan dia pada tokel itu. Biar tokel macam ini, dia yakin pula tengah tengok ke dia. Tengah perhati dia, oh comel lalu kerja. Kadang-kadang tokel tak ayah tengok pun, dia ni pakai CCTV. Kedai ubah CCTV, orang kerja kerek keling. Ah, dia mula-mula kat pinggang. Keling itu muka tak jadi. Padahal tokel ada pun jabat. Dia pun tahu.
Boleh jadi tak okay, tak tengok apa, tak apa panggil rewind apa, tak tengok apa. Tapi dia serabut. Wah. Hai serabut, tengok. CCTV bisa CCTV ni. Kalau lah Allah Subhanahu Wa Taala boleh yakin gitu, ada timbul hak nama dosa nak timbul terus. Hak nama tak semayang tak timbul terus. Bahkan hak nama tidak khusyuk pun tak timbul. Tak kata tak semayang, tak khusyuk pun tak timbul. Tak ikhlas pun tak timbul. Kan dia sedar Allah Ta'ala tengok, perhati semua sekali. Wala yatlubu 'arda ad-dunya. Orang yang yakin ni juga, dia tak akan nak ke dunia. Orang yang yakin ada akhirat, ada syurga, ada ganjaran Allah, ada neraka. Syurga dengan neraka ni tepat orang kekal abadi. Tak ada banding dengan dunia, sedap pada syurga. Tak ada banding susah dunia, banding dengan susah nama neraka. Yakin sepenuh. Orang ni tak mau ke dunia. Wala ridha lil ridha al-makhluqin, dan dia tidak akan cari redha makhluk. Orang suka ke, tak suka ke, mampuhmu. Janji Allah Ta'ala suka. Orang nak undi ke, orang tak mau undi ke, mempunyai masalah. Janji Allah Ta'ala suka. Tak, kita pasti pah ni kita nak ajar kita. Orang kita kadang-kadang bila kita nak kawan dengan parti lain, dia susah hati. Kata, lesah, kita pengen raya ni. Kita kawanlah dengan orang. Orang ni nak kita ikut dia lebih daripada ikut Islam. Semua hak ada. Kita cuma mampu semua, kita ikut Islam. InsyaAllah bila kita ikut Islam, kita yakin, wala yansurannallahu ma yansuruh. Allah akan tolong kita. Dan bila Allah Ta'ala tolong kita, tak ada orang boleh mampu kita. Bila Allah Ta'ala tak tolong kita, tak ada orang boleh tolong kita. Sebut anak pati apa pun. والثاني يكدو ما يقين juga ان يكون امنا بوعد الله وهو الرزق. Ini yang kita nak ni, point dia. Yakin dia juga, orang yang yakin rezekinya Allah Taala jaga, maka jadilah dia tu orang yang merasa aman dengan janji Allah, iaitu rezeki. Aman makna apa? Aman lawannya tak aman, lawannya serabut. Maknanya apa? Orang ni tak serabut dengan rezeki. Atau tenda tidur relax. Boleh tak boleh? Rezeki saya boleh. Bukan rezeki saya, tak boleh. Apa saja buat. Dah buat, dah ikhtiar, dah apa. Dah mana boleh tak boleh? Hak saya, boleh saya. Kalau tidak saya, tak boleh saya. Tapi atas barang lekat lah. Barang tiga lah, atas lah. Hak saya, boleh saya. Kalau hotok kamu, memang tak boleh. Hak saya mari mana. Buat kerja cukup, atas barang cukup. Ikut orang panggil sebab musabak ni cukup. Lepas tu suruh pada Allah. Allah Ta'ala wish. Sebab itu bila Daud, satu orang budak mari jumpa dengan saya. Ini cerita panah kan ni, sehari dua hari ni. Dia kena tipu bisnis. RM30,000 kena tipu. Dia kata jangan kata nak tidur, nak berok tak boleh. Ada berok ni. Yelah, nak berok boleh. Jadi, saya kata begini. Dah kita nak jom nasihat orang ni, kita boleh tentu boleh buat. Tapi kita royak dah orang tanya, sekadar kita boleh buat. Mudah-mudahan, esok-esok bila kena kita, kita teringat orang kita royak ke dia. RM30,000 ni hari tu, masa beranak itu tubik sekali dalam perut mak, RM30,000 ni. Dia kata, dah, ripung. Allah hui. Apabila Allah hui, Allah nak ambil balik apa nama kerja. Cuma Allah Ta'ala guna orang ni, penipu ni, untuk ambil balik. Tahu kalau Allah tak nak atur mereka, Jibril mengambil, mubuh keju. Atur orang kaki menipu, kaki goreng, ambil balik bitimu. Dia wui, dia ambil balik. Kalau awak boleh mubuh buah ni, awak susah hati apa? Kenapa? Kerana dia boleh beri wui pulak. Bodoh. Dia boleh wui pulak. Dan kita tengok lepas royak tu dia jadi. Ya, dia kata. Kesak mata eh. Kata ya. Nampak dia semangat. Dia kata, ha. Ini Allah bui. Allah boleh ambil balik. Tak ada siapa boleh sekat. Cuma Allah Ta'ala guna orang ni untuk ambil balik. Dan Allah boleh guna pula esok-esok orang lain untuk bui balik. Boleh jadi banyak pada ni lagi. Dan inilah kaedah hidup atas dunia.
We ambil, we ambil, we ambil. Siapa kata we saja ambil dok dok, ambil saja we dok dok. Ini bukan sifat dunia. Terus sampai kamu kata duit nak kocek kita kadang-kadang pomen punya. Betul sungguh. Kita tengok itu. Oh. 300 nak kocek dia. Masuk dah kereta start dah hidup. Bateri kong. Pomen kat bawah 320. Kalau 300 mampu tambah pulut 20 ya giok lain. Siapa dia ajar kena gini? Betul lah hadirin. Bukan orang kita. Pomen itu pula duk nengung. Datang ni nak beki hari ni. Picture dia dimeriah dia dah kocek. Ha. Berok tadi pun bunyi. Ha. Ah, kena tukar bateri baru bah. Biasa bateri 200 je dah aku sekali abuk hari ni 300 tengah. Ha. Ha, sayang-sayang kita pergi 320 lah. Boleh ke dia biti. Allah yang uruh dunia. Sebab tu Tuhan kata apa? Mu jangan ajar aku. Kenaan dengan aku, mu jangan ajar aku. Kerja aku biar aku buat, mu buat kerja mu. Mengerti sekat tu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.